Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا تحن كمين. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah barakah dan keluasan rezeki kepada diri dan ahli keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Angkatkanlah segala kesulitan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah diri kami daripada segala bencana, bahaya dan wabak petaka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata ada di kalangan kami yang sakit, ya Allah, Engkau sembuhkanlah mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah darjat kesabaran dan ketabahan kepada mereka-mereka yang sedang sakit dan tidak sihat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah ibu bapa kami yang telah pergi dahulu daripada kami. Ya Allah, yang telah kembali bertemu denganmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, luaskanlah kubur ibu bapa kami sehingga menjadi salah satu daripada pintu-pintu syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah tanah haram ini, ya Allah, Engkau izinkanlah kami dan sahabat-sahabat kami di dalam TikTok ini untuk hadir ke sini menjadi tamu-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang beramanah, yang berintegriti, yang beramal soleh, yang menjunjung syariat-Mu, yang menjaga agama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, gunakanlah kepada kami pemimpin yang akan membawa kami kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, gunakanlah kepada kami pemimpin yang akan menunjukkan kami jalan-jalan kebaikan. Ya Allah, yang akan menegakkan hak al-haq, kebenaran, dan akan menjatuhkan segala kebatilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya negara kami akan menghadapi PRU. Ya Allah, pilihan raya umum. Ya Allah, maka Engkau permudahkanlah urusan pihak, semua pihak. Ya Allah, sama ada petugas-petugas keselamatan, pegawai-pegawai Suruhanjaya pilihan raya. Ya Allah, dan mereka-mereka yang terlibat bagi menjalani PRU. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati-hati para pengundi untuk memilih kebenaran. Ya Allah, memilih calon yang ada integriti, beramanah, beramal soleh dan berpegang teguh dengan agama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa pemimpin kami dan rakyatnya. Ya Allah, hindarilah negara kami, ya Allah, daripada segala wabak bencana serta malapetaka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah barakah kepada negara kami, ya Allah, iaitu Malaysia yang kami cintai. Ya Allah, sehingga menjadi negara yang telah disebut di dalam Al-Quran, iaitu Kamu telah menyebut, ya Allah, baladatun tayyibatun wa rabbur ghafur, iaitu negara yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, yang mendapat keampunan Tuhannya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah agama Islam di Malaysia. Ya Allah, tingkatkanlah darajat agama Islam di Malaysia. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami dan rakyatnya mereka-mereka yang menjaga solat. Ya Allah,
yang menegakkan solat, ya Allah, yang mendirikan solat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskan keberkatan kepada rakyat-rakyat Malaysia, ya Allah. Luaskan rezeki mereka, ya Allah. Hilangkanlah kesempitan mereka, ya Allah. Angkatkanlah segala kesulitan dalam rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha perkasa, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa dan maha gagah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu subuh di Masjidil Haram yang penuh barakah ini, ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, akan diberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negara kami dan rakyatnya sekali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah negara kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala musibah yang akan berlaku, ya Allah, khususnya pada akhir tahun ini, ya Allah, yang dijangka akan mengalami banjir, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah anggota-anggota penguat-penguat kuasa dan pasukan-pasukan keselamatan tanah air, ya Allah, di dalam menghadapi musibah ujian banjir pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan di dalam rezeki dan ekonomi kami, keberkatan dan keberkahan di dalam rezeki rakyat Malaysia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah mereka-mereka yang berada dalam TikTok ini, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami anak-anak, jadilah kami orang-orang yang soleh dan soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami zuriat dan keturunan yang soleh dan solehah, yang akan mendoakan kami sewaktu kami dalam kubur nanti, ya Allah. Tidak ada amalan yang akan sampai kepada diri kami, di antaranya adalah melalui doa-doa anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Janganlah engkau hisap kami, ya Allah, dengan hisap yang penuh dengan sebenar-benarnya, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Selama ini kami banyak melakukan kesilapan di atas kejahilan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang bertakwa, ya Allah. Pemimpin yang beramanah, pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang mendahului rakyat, pemimpin yang menjaga maruah agama, pemimpin yang menjaga kepentingan negara, ya Allah. Yang tidak khianat, yang tidak menjual segala apa-apa yang milik negara kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah ekonomi kami, ya Allah. Kuatkanlah ekonomi rakyat Malaysia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung doa ni nanti selepas subuh, insyaAllah, di depan bayi Kaabah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.